Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga kalian selalu baik ya. Nah, hari ini keluarga Yongken kembali melihat infrastruktur ya di daerah kawasan penyangga ibu kota negara Bali. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment serta share-nya video keluarga Yongken ya. Semoga video ini memberikan informasi dan nilai positif buat kita semua. Nah, keluarga Yongken hari ini tepatnya di daerah Tanah Grogot ya, ibu kota Kabupaten Paser, melihat progres penyiringan ya di daerah Telaga Ungu ya. Ini kawasan perkantoran ya, masyarakat berlalu lalang juga sangat ramai di sini karena memang kawasan rumah sakit dan perkantoran yang ada di Kabupaten Paser. Kita lihat ya progresnya seperti apa. Ini para pekerja dengan semangat ya membuat apa ini, kira-kira apa ya, membuat besi-besi baja ya yang dililit dengan kawat agar ini kokoh dan nanti bisa dicor ya. Jadi ada beberapa proyek ya yang ada di Kabupaten Paser ya, terutama kemarin dari video keluarga Yongken itu ada perbaikan jembatan ya, jembatan untuk di pusat kota Tanah Grogot ya, kemudian juga ada perbaikan siring Kandilo. Nanti kapan-kapan juga kita akan meliput videonya. Nah, hari ini tentang perbaikan siring ya, penyiringan di daerah perkantoran Telaga Ungu ya, kompleks Telaga Ungu. Jadi dulunya ini sudah bagus ya, kemudian longsor ya, kemudian ini ada perbaikan ya secara total ya. Jadi kemarin alat-alat berat ya, itu ya ada besi-besi bulat itu ditanam di tanah ya, ditanjakan pengasalannya pokok agar tidak runtuh lagi. Kemudian para pekerja sekarang itu menyusun kerangka baja ya, tujuannya untuk merapatkan baja-baja itu agar pokok kemudian dicor ya seperti ini. Oke, itulah proses pembangunan di daerah kawasan penyangga ibu kota negara baru kita. Mudah-mudahan progres ini sudah selesai ya, agar masyarakat berlalu lalang di daerah kawasan komplek perkantoran ini juga tidak terjadi musibah ya, karena lumayan tinggi kalau kita lihat itu sekitar 6 meter ya ke bawah itu. Di samping kanan itu rawa ya, tembusan dari Telaga Ungu. Kemudian di samping kita itu ada stadion ya, stadion di Kabupaten Paser. Oke, itu saja video singkat kita. Kapan-kapan nanti kita akan lihat lagi progresnya sudah sejauh mana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta hasilnya video video Yongken. Dan video ini memberikan inspirasi dan nilai tambah buat kita. Dadah.